guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, LIC Channel. Tapi sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, 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 gratis. Oke, aku hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Halo guys, selamat pagi, selamat datang di ILC Channel. Di video kali ini saya mau membuat animasi sederhana menggunakan aplikasi KineMaster. Di sini saya mau membuat animasi jalan dengan mobil berjalan. Oke, langsung saja kita buka aplikasi KineMaster. Seperti ini. Selanjutnya, kalian pilih project baru. Ini rasio 16:9. Nah, bila sudah seperti ini, selanjutnya kita pilih media, kemudian pilih latar. Sebagai contoh, saya pilih latar yang warna hitam. Kita pilih, kemudian kita pilih dan tarik sedikit seperti ini. Kemudian kita geser. Seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya untuk menambahkan latar animasi, kalian bisa pilih lapisan. Selanjutnya pilih media. Oke, kemudian pilih animasi yang akan kalian pakai. Saya pilih gambar ini ya, jalan. Kemudian kita tarik full screen. Nah, seperti ini. Kalian pilih checklist. Nah, untuk menambahkan animasi mobil berjalan, caranya sama, kita pilih lapisan juga, kemudian pilih media. Oke, kita pilih animasi mobil seperti ini, kita kecilkan, lalu kita letakkan di pojok sini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita pilih ikon kunci, kita klik dan kita geser seperti ini. Oke, posisi seperti ini ya. Kemudian kita tarik ke depan mobil ini, kita tarik. Sampai kelihatan seperti ini. Oke, kita pilih checklist, kita play. Ya, kira seperti ini ya, berjalan. Oke, selanjutnya kita tambahkan animasi burung terbang ya. Animasi burung terbang, caranya sama, kita pilih lapisan lagi, pilih media, kemudian pilih gambar yang akan kita pakai. Pilih animasi burung. Nah, kita kecilkan seperti ini, lalu kita letakkan di pojok sini ya. Oke, caranya sama, kita pilih ikon kunci lagi, kemudian geser layar ini, posisi sama ya, seperti ini juga. Oke, kemudian kita tarik melintasi jalan ini ya. Oke, sampai kelihatan sedikit saja. Nah, seperti ini. Kemudian klik centang, kita play. Nah, seperti ini. Ini untuk animasi sederhana ya. Nah, untuk menambahkan efek suara, pertama kita tambahkan dulu efek suara untuk mobil. Kita pilih audio, pilih efek musik, aset effects. Nah, untuk menambahkan ini, kalian bisa mendownload sendiri di Play Store animasinya ya, Play Store KineMaster-nya.
Nah, untuk menambahkan, kita geser ke bawah. Card driveway. Kita tes. Nah, oke, untuk selanjutnya kita tambahkan efek suara burungnya ya. Sama, kita pilih audio. Kemudian pilih asik musik. Kemudian kita geser ke bawah. Bird singing ya. Kita tambahkan suara bird. Terus, ini seperti ini. Kita tambahkan. Kita play. Jadi, sudah jadi ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton dari awal. Sebelum kalian meninggalkan, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Catch 'em all.